Saya beritahu malam ni, Melayu boleh bersatu tapi bubarkan UMNO. Baru Melayu boleh bersatu. Pasal apa? Pasal ada UMNO lah Melayu jadi teruk. Pasal ada UMNO lah Melayu jadi huha. Tiba-tiba apabila dia hilang kuasa, apabila dia sudah hilang kerusi, dia bercakap tentang perpaduan Melayu. Melayu mesti bersatu. Melayu mesti bersatu kerana apa? Kerana UMNO sudah hilang kerusi. Melayu mesti bersatu kenapa? Kerana UMNO sudah hilang taring. Melayu mesti bersatu kenapa? Kerana UMNO dia punya deposit Sabah Sarawak aja. Kita kata apa masalah nak bersatu? Tapi kena bersih dirilah. Kalau saya nak bersatu dengan UMNO yang rasuah, UMNO yang banyak masalah, UMNO yang berbagai dia punya beban, tiba-tiba saya nak bersatu, bilonggok atas kepala saya buat apa? Saya menyatakan bahawa isu perpaduan Melayu bukan isu UMNO dengan PAS. Isunya ialah Pakatan Rakyat bersama dengan PAS menentang segala kezaliman dan rasuah yang berlaku dalam UMNO dan Barisan Nasional. Itu isunya, bukan isu perpaduan. Kalaupun Pakatan Rakyat terus menang, Pakatan Rakyat terus berkuasa, orang Melayu tidak akan berpecah, tuan-tuan. Yang berpecah siapa? Orang UMNO yang bagi orang Melayu pecah. Saya ada bukti malam ini, UMNO memecahkan orang Melayu. Satu bukti, iaitu di Pulau Pinang. Bulan puasa. Pagi-pagi Guan Eng telefon saya. Saya ingat apa mesti ada emergency. Telefon-telefon dia beritahu, YB, apa sudah jadi ini? Ada orang sudah doa sama saya. Ha, dia pun terkejut ada orang doa kat dia. Kononnya doa kepada Guan Eng ni ganti dengan doa yang di Pertuan Agong. Ayo, ini macam sudah pening oh saya. Apa pasal dia mau pening? Yalah, ini sudah orang sudah kasih tahu saya ni, orang mau doa sama saya ganti sama itu Sultan, sama itu Agong. Tak apa. Nanti kita tengok macam mana kita bincang. Kita pun cek. Cek rupanya tuan-tuan. Yang jadi jahatnya UMNO ni bulan puasa ni. Orang bulan puasa bukan takat berhenti makan minum, berhentilah fitnah ni. Main dengan UMNO ni dia bukan kenal puasa ke tak puasa. Ya, dia balun serupa tu lah. Dia kata apa? Khutbah di Pulau Pinang diganti doa yang di Pertuan Agong dengan doa Guan Eng. Marahlah orang Melayu. Kok mana Guan Eng boleh ganti Agong lah dah? Orang kadung, ya Allah bagilah apa kesejahteraan kepada yang Pertuan Agong atas apa supaya diberi rahmat. Ni dah ditukar. Ya Allah berilah hidayah dan rahmat kepada Guan Eng. Tak sebut Agong, sebut Guan Eng. Maka diberikan satu gambaran yang cukup jahat. Satu gambaran yang cukup jijik. Seolah-olah semua khutbah di Pulau Pinang ini, teks dia ialah doa untuk Guan Eng, jangan doa untuk yang di-Pertuan Agong. Jahatnya Pulau Pinang di bawah pemerintahan DAP. Dan yang jadi tukang karut buat kerja ni pas dengan DAP. Pas dengan PKR. Itu yang dia nak gambarkan. Kita pun cek. Nombor satu tuan-tuan, tidak ada arahan daripada Majlis Agama nak kena baca teks macam tu. Tidak ada. Kerana standard khutbah punya teks, semua orang tahu di Perak pun sama. Dia mesti ada doa kepada Raja. Doa kalau Pulau Pinang, doa kepada Raja kita dan doa kepada Tuan yang terutama Gubernur. Kalau di sini dia doa kepada Raja, itu biasa. Tak ada peliknya dan itu bagus untuk kita mendoakan kebaikan kepada orang yang menguruskan urusan kita. Tapi yang jadi jahat dan fitnahnya dalam kes khutbah ni ialah dia menggambarkan seolah-olah bahawa khatib ini ganti tak baca doa Agong, bubuh doa Guan Eng. Walhal apabila kita siasat, tidak timbul pun begitu. Yang timbul doa untuk Guan Eng main lah sekali. Itu pun doa untuk bagi hidayah. Doa supaya diberi petunjuk. Kalaupun benda itu mungkin semasa khutbah tidak sesuai, tapi dari segi hakikatnya,
berdoa kepada orang bukan Islam untuk dapat hidayah, tidak ada apa-apa masalah dari segi hukum fiqh. Nabi pernah berdoa kepada Sayyidina Umar dan juga Amru Ibn Hisham, Allahumma qawwil Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan dua Umar, yaitu Umar Ibn Khattab dengan Amru Ibn Hisham. Tapi Allah memberi hidayah kepada Umar Ibn Khattab. Maka sebagai orang Islam, dalam konteks doa hidayah, tidak ada masalah. Sekarang pun saya boleh duduk, masa saya solat, saya boleh duduk, saya boleh kata, ya Allah, bagilah hidayah kepada fulan bin fulan. Apa masalah? Apa masalahnya kita nak doa kebaikan kepada awak? Tak apalah, yang itu kita tak mau bincang. Tapi soalnya, dia memutarkan berita itu, dan dikaitkan dengan yang dipertuan agung. Ah, ini yang jahat. Nampak Allah? Jadi siapa yang fitnahlah ini? Siapa yang memecah belahkan orang Melayu lah ini? Semata-mata kerana kepentingan sempit politik ya. Nampak tak? Ini yang saya kata ni, UMNO berjuang Melayu apa ni? UMNO hanya penting diri bila dia kata ini bagus untuk dia punya political mileage, maka dia guna isu ini walaupun itu pembohongan, walaupun itu satu fitnah, walaupun itu benda tak betul. Itu nombor dua. Yang penting orang Melayu marah. Adakah ini kesatuan dan perpaduan yang dikehendaki oleh kita? Siapa yang memecah belahkan orang Melayu kalau begini? UMNO yang memecah belahkan orang Melayu. UMNO yang memecah belahkan orang Melayu dengan membuat fitnah. Kononnya begini, wahal apabila diberi penjelasan, tidak timbul isu itu pun. Tidak timbul isu orang apa, dia pilih libatkan seluruh negeri, kerajaan negeri, seolah macam satu arahan kerajaan negeri. Dan khatib itu sendiri, Fadil Ustaz Zakaria Ahmad, mengaku bahawa dia yang buat benda itu, dan dia mengaku, dia kata doa itu tidak salah, tapi mungkin tempat yang dia doa itu tak kena. Tak apa, itu masalah dia. Sepatutnya kita selesai dengan Ustaz Zakaria Haji Ahmad. Kenapa nak heret seluruh kerajaan negeri? Inilah jahat tak jahatnya. Sama? Oh. Terima kasih UMNO kerana memecah belahkan orang Melayu dengan fitnah yang jahat. Tak apa, kita pun jenuh menjawab. Saya sendiri hadir buat PC, buat kenyataan daripada PAS, menyatakan rasa kesal kerana melibatkan Pertuan Agong semata-mata kerana kepentingan, dan tidak ada pun satu niat yang mengatakan mau ganti doa itu semua. Tidak timbul, dah habis selesai itu. Dan kita kata kalau betul ada masalah dengan yang di, dengan khatib Ustaz Zakaria Ahmad, pergilah dakwah dia, pergilah bawa mahkamah ke apa, itu dia dengan dia sudahlah. Yang nak heret satu kerajaan negeri ini bersiapa? Baik, selesai masalah itu, habislah lah senyap. Dan berkatnya, ada hikmahnya isu ini tuan-tuan. Apa isunya hikmahnya? Hikmahnya ialah apa? Kurang-kurang orang Melayu tahu, orang UMNO faham, oh rupanya boleh doa kebaikan untuk orang yang bukan Islam. Siapa yang ajak mereka tu? PAS lah. Ha, yang ni kena terima kasih sungguh kepada PAS. Hey, tuan-tuan, kalau PAS tak ada, huru hara ni. Fatwa UMNO ni sesat. Masuk surau tak boleh. Orang bukan Islam masuk surau tak boleh. Heboh. Kenapa masuk surau tidak pakai tudung? Lah, kawan bukan Islam yang anak bazar dia pakai tudung. Yang wanita UMNO masuk tak pakai tudung, tak bisik. Ha. Tahu-tahu sajalah. Pakailah sikit cek atas tu. Ini yang bukan Islam dia sibuk. Kenapa tak pakai tudung? Tak hormat masjid. Yang wanita UMNO masuk, letak selendang atas sikit ya. Oh, yang tu hamba tak bising ya. Masuk masjid atas niat kebaikan, Islam atau bukan Islam, dengan bukan untuk menghina, tapi punya tujuan. Sama ada dia mau mendengar benda yang baik atau dia mau memberitahu benda yang baik, tidak ada alasan, tidak ada halangan. Masuklah. Apa yang jadi masalah? Siapa yang mengajar orang Melayu? Ini yang betul macam ni. Inilah yang betul. Siapa yang ajar tu? PAS. UMNO yang ajar apa? UMNO yang ajar yang fatwa sesat. Habis?
Orang pelancong asing duk main masuk masjid negara apa tu semua tak apa. Oh, tapi pasal apa? Nak bagi buruk pakatan rakyat. Tapi berkat daripada itu, bila orang dah faham lah ni, YB Serdang yang digelar sebagai YB Surau itu sekarang, dia masuk, dia pakai sopan. Siapa ajak dia tu? Oh, Pat. Orang Melayu kena terima kasih lah dekat Pat. Terima kasih. Eh, jangan. Pat jahat. Jangan terima kasih. Pat jahat. Pah ni dia tak berjuang Melayu. Dia jahat. Jangan. Terima kasih kat siapa? UMNO.